Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menjalankan sejumlah rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu setelah sebelumnya berkunjung ke Mapolda Provinsi Jambi. Saat tiba di depan pintu gerbang masuk Polda Bengkulu, Kapolri yang didampingi oleh Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung dan Wakapolda Kombes Pol Budi Wijanarko langsung disambut dengan tarian tradisional Sekapur Siri dengan diiringi tabuhan dol serta tarian khas Bengkulu yang terlihat menarik saat ditampilkan oleh para polwan dari Polda Bengkulu tersebut. Dalam kesempatan itu juga digunakan sebagai momen peletakan batu pertama oleh Kapolri dalam hal rencana pembangunan dan perluasan Mapolda Bengkulu. Selain itu, Kapolri beserta jajarannya juga mengundang para ulama di Provinsi Bengkulu untuk mendeklarasikan anti-hoax dan ujaran kebencian. Kapolri mengatakan penyebaran informasi atau isu hoax sangat tidak baik untuk iklim demokrasi di Indonesia, serta hal itu juga sangat membahayakan terhadap stabilitas keamanan. Saya juga merasa sangat terbantu karena tidak banyak terjadi informasi negatif dari Bengkulu. Untuk itu, tapi saya tetap datang ke sini. Yang pertama untuk memberikan tentunya semangat kepada anggota jajaran Bengkulu, ya, agar mereka terus bisa mempertahankan kinerja menjaga Kamtipmas di Bengkulu. Yang kedua, tentu saya juga ingin membangun silaturahmi dengan semua pihak yang ada di Bengkulu, Pak Gubernur, dengan jajaran, kemudian juga Danrem, Prokompinda yang lain. Juga saya memberikan waktu spesifik dengan para ulama. Kenapa dengan para ulama? Karena Bengkulu juga peran ulama sangat penting untuk memberikan informasi-informasi kepada publik, mendapat masukan dari publik, sehingga menjadi jembatan antara masyarakat umat dengan para umaro, ya, polisi, TNI, Pemda dan lain. Kita kemarin tadi juga sempat menyampaikan dukungan untuk anti hoax. Saya juga berterima kasih karena penyebaran berita bohong itu tidak sehat untuk iklim demokrasi kita dan juga tidak sehat untuk stabilitas keamanan yang harus kita jaga. Kita tidak boleh pecah, masyarakat tidak boleh bingung, ya, dengan berita-berita bohong yang disebarkan baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu kita minta kepada ulama, karena masyarakat juga mendengar ulama untuk satu, tidak menyebarkan berita-berita yang tidak akurat, apalagi dengan ditambah-tambah diperkuat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Belakangan, Pak. Mana, Pak? Dari Bengkulu, tim liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.